Mungkin, dan ini adalah fun fact dari OZN1, pro player FDL di tim OP Esportainment dengan role jungler. Dan first blood, ternyata berhasil. Udah update belum? Udah update, udah isi diamond di duniagames.co.id/toptrip juga. Dan kita kembali lagi ke game, dimana Penzi sepertinya dalam marah bahaya, ancaman nyata terlihat. Dan lihat ultimate yang sudah dibuka, ulti balas ulti, tidak ada yang bisa menahan. Tapi OZN1 coba untuk tekan ke arah Penzi. Namun lagi-lagi dan seorang fans selalu selamat dari pertian. Lihat, aduh, udah perih banget itu. Dan satu item defense sudah diamankan juga. Dan fans akan segera dikejar. Sakit banget, apalagi itu lihat fans yang menyala, tidak bisa dihit sama sekali. Dan pada akhirnya pun fans tumbang 3-0 poin sudah. Dia gak mau jumpa lagi sekarang. Oke, diaduk. Bingung tuh, jadi netral tuh. Tadi tuh tadi udah banget sih. Nah, lagi jumlah. Kill yang diamankan oleh seorang Baipan. Dan ini waduh, kejar lagi namanya. Ultimate digunakan juga Ibiku, berhasil untuk menghindari itu. Namun Ibiku harus mundur, sedangkan satu paket minion akan bergerak menuju ke arah Outer Turret dan akan dipastikan untuk potong. Tapi kayaknya gak usah terburu-buru juga, karena dia lagi nunggu cara jumlah banget ya. Dia kosong, jadi dia ngambil ini. Dan kayak counter lagi purify-nya, jadi counter lagi sama Maipan karena dia lebih unggul. Nah, jauh bro. Nah, itu dulu purify. Oh, purify. Cuma udah ada blue buff, jadi bakal cepet banget ini. Bakal ready lagi nih ulti cepet. Apalagi mau mengamankan sebuah orange buff. Damage akan jadi bagi besar. Dan tersisa 1 menit. Apakah bisa dari seorang Maipan menutup round ini dengan 5 eliminasi? Tapi sepertinya bisa nih, sedikit lagi ultimate yang dibuka. Yang itu tidak bisa kabur dari kepungan Maipan. Ketiga nih, game ketiga fix. Game ketiga udah jadi Windtalker, gak pulang, malah Miku yang terpanis habis-habisan. Ini menit dulu loh. Iya, melindungi dirinya sendiri. Iya, gue dibutuhin melindungi sendiri tuh. Nah, langsung kejar kan, satu hit lagi. Nah, itu dia kemenangan. Berhasil didapatkan. Masih bisa menahan. Dan kalau kurek satu hancur, pasti gak kan? Karena masih unggul. Tenang lagi, aman. Di tengah-tengah tuh ada petir. Di sana petir, di sini petir. Dan satu kill ternyata masih diamankan. Jadi diunggulin di luar ini, lakukan kalung. Besar, besar masalahnya. Sekarang udah tinggal 2 menit lagi. Walaupun tadi terkena stun, tidak ada kena sama sekali. Stun di sesi kemarin ini tadi ada kabar pergerakan dari Super Fans. Ayo, mau ngambil buff dulu mungkin dari Miku, karena tadi ditolong oleh buff. Balik putar-putar multi, pilihan dengan adanya Athena Shield. Tentu, Miku sangat-sangat unggul dan 3 kill diamankan oleh Miku. Sembari poinnya unggul. Dari poin unggul. Nah, kena apalagi kasih petir. Petir bukan sembarang petir. Petir menyambar. Harus buktiin ke lu sih. Ini, lihat ya nih Allah. Nah, tuh. Aduh, muncul peredaran dia. Aduh, kayaknya agak sedikit salah. Bisa tuh kejar sedikit. Tapi turretnya gagal. Dan pada kekuat, ternyata pertukaran kill terjadi.
Lu asik banget bongkarnya bang. Iya bang. Tuh ngisi darah, spray down lagi. Sabar, 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 sabar. Harus jadi lu mau dideketin malah. Aduh, berhasil diambil nyawanya Snowy. Lihat di tengah-tengah. Ini mengantarkan nyawa dari Miku. Kurang lu. Oh, semangat dari viewers dari kita juga berpengaruh nih. Kayak gini nih, Aimiku nih. Udah hilang semangat gara-gara lu doang tuh Snowy. Tuh, undang lagi. Ditahan, jangan sampai masuk. Belum masuk turret, tapi lihat apa yang terjadi. Duel yang sudah dibuka oleh seorang Aussie N1. Bisa satu hit lagi. Dan itu dia kilo berhasil diamankan oleh Aussie N1 di menit yang ke-6. Dan dipastikan mendapatkan sebuah turret di bagian mid. Iya. Dan dipikirkan sedemikian rupa. Dan turret juga more dari seorang Aussie. Sky 25 akan mundur sedikit lagi, satu hit dipastikan tewas kembali dari Sky 25. Poin ketiga diamankan oleh OZN1.